Tadi sangat kehilangan sekali karena terakhir kita ketemu tuh pas saudaranya nikah, datang ke sana, pas tadi dengar kabar, kan biasanya nggak pernah ke rumah sakit itu, pas di kontrol tahu-tahu udah nggak ada, jam 3 sore di rumah sakit Muhammadiyah. Kehilangan sekali karena mungkin kan kita lagi syuting juga ya, lagi syuting belum beres, lagi masih ada hutang vaksin, ya pasti semua juga kehilangan. Syuting itu kalau sama dia pasti terhibur. Semua kru, semua pemain. Nah, kan waktu itu pas sebelum itu juga pernah rumah sakit, alhamdulillah sehat lagi gitu. Sekitar berapa bulan yang lalu ya. Sempat syuting juga nggak salah ya. Sempat syuting rumah sakit pas ya. Pas FTV kesempatan kedua itu kan. Iya, sempat kedua. Pernah rumah sakit, alhamdulillah sehat lagi. Sehat lagi. Nah, mungkin sekarang waktunya udah seperti itu. Banyak sekali kalau saling curhat, kalau misalnya kita lagi nggak ada, kita curhat, saling lah gitulah. Karena waktu itu juga ketika syuting sampai sempat yang kenang-kenang yang saya tidak lupa tuh di syuting itu tuh sampai hampir setengah jam kita ketawa-ketawa. Benar-benar yang almarhum itu dulu pakai motor yang joknya bolong gitu, inget banget sama Kang Murad. Hanya dia ngebangun rumahnya ini. Rumahnya ini ya, oke. Untuk ini mungkin dari Kang berdua menilai mungkin sosok almarhum ini seperti apa sih Kang? Yang paling utama Kang? Dia yang paling pertama dia tidak berubah, tidak pernah berubah, dia tidak pernah merasa jadi bintang, dan dia sangat low profile, dia sangat ketika sama fans dia nggak pernah yang namanya capek untuk melayani para fans, itu yang saya tahu. Jadi Akang mungkin Kang? Kalau menurut saya beliau itu bukan hanya sekedar kakak, bahkan bisa dibilang orang tua yang suka ngasih nasihat, suka ngasih wejangan. Di balik canda tawanya itu beliau sosok orang tua buat saya. Siap, ya. Tuh.